perkara berkaitan dengan silibus sebagai contoh. Ini mungkin media kena bantu saya. I have to be very frank. Silibus yang digunakan pada hari ini adalah silibus yang diperkenalkan pada tahun 2017. Ya, silibus yang ada pada hari ini adalah silibus diperkenalkan pada tahun 2017. Setakat ini saya masih belum mendapat maklum balas sama ada beliau akan bertemu atau tidak, ya. Okey. Persidangan hari ini apa keputusannya, Dato'? Persidangan lembaga. Okey, persidangan saya baru dimaklumkan bahawa persidangan ataupun mesyuarat lembaga tata tertib baru tamat sebentar tadi, dan insya-Allah esok pihak Urus Kira Lembaga Tata Tertib akan menyampaikan keputusan mesyuarat kepada cikgu tersebut melalui ketua jabatan. Jadi esok keputusan akan disampaikan kepada cikgu Fadli melalui ketua jabatan. Jadi mesyuarat baru selesai petang tadi. Saya apabila kita menangani sesuatu keadaan, apa yang penting adalah keikhlasan dan kejujuran. Apabila saya kata saya terbuka untuk menerima. Kerana apa, banyak perkara yang dibangkitkan itu sebenarnya kita telah mengambil tindakan. Saya bagi contoh, beg berat. Pada 6 Mac, seingat saya 6 Mac tahun ini, kita telah lancarkan 7 inisiatif beg berat. Bukan satu, ya, 7 inisiatif beg berat. Antaranya adalah untuk kita perkenalkan lokal di sekolah-sekolah. Itu satu saja. Jangan ingat ada satu, ya, ada 7. Berkaitan dengan penyusunan jadual waktu, pendekatan pembelajaran. In fact, berkaitan dengan lokal ini pun hingga ke hari ini hampir 40% lokal ini telah dipasang di sekolah. Hampir 40%. Ianya masih dalam proses pemasangan seperti mana yang kita janjikan sebelum ini. Kita akan usahakan supaya dapat disiapkan pada bulan ini, dan akan disiapkan, dan hampir 40% telah dipasang. Ya, ini berkaitan dengan lokal. Dan apa yang ingin saya jelaskan bahawa perkara berkaitan dengan silibus sebagai contoh. Ini mungkin media kena bantu saya. I have to be very frank. Silibus yang digunakan pada hari ini adalah silibus yang diperkenalkan pada tahun 2017. Ya, silibus yang ada pada hari ini adalah silibus diperkenalkan pada tahun 2017. Di mana DSKP, ya, maknanya pendekatan untuk silibus itu telah dibina sebelum itu lagi. Diperkenalkan pada tahun 2017, perbincangan untuk silibus ini dibincangkan sebelum 2017 lagi. 2017 baru digunakan textbook, dikeluarkan textbook pada tahun 2017. Dan silibus ini juga disediakan oleh guru-guru yang berkepakaran dalam bidang masing-masing. Jadi sebab itu kita menghargai, ya. To be honest, sejujurnya kita menghargai segala pandangan yang diberikan berkaitan dengan silibus ini. Ya, kita mendengar pandangan daripada ibu bapa, guru-guru, daripada semua pihak yang terlibat berkaitan dengan silibus ini. Apa yang paling penting, kita perlu ingat bahawa mengikut pendekatan yang digunakan selama ini, this is not something new, ya. Pendekatan yang digunakan selama ini ialah apabila silibus itu diperkenalkan, ianya akan melalui satu pusingan. Pusingan maknanya untuk sekolah rendah, silibus ini diperkenalkan pada tahun 2017. So, dia akan digunakan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Maka lengkaplah satu pusingan. Yang darjah 1 melalui silibus ini pada tahun 2017 akan berada di darjah 6 pada tahun 2022. Lengkap satu pusingan. Itu untuk sekolah rendah. Untuk sekolah menengah, silibus ini diperkenalkan pada tahun 2017 dan pusingan terakhir tamat pada tahun 2021. Sebab mereka hanya melalui 5 tahun, tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Sebab itu saya dah jelaskan banyak kali bahawa kita terbuka mengambil kira pandangan semua pihak. Dalam konteks kita pada waktu ini sedang membuat review kepada silibus yang ada. Ya, kerana apa? Kerana kita akan keluarkan silibus baru selepas selesainya pusingan tadi. Sebab itu saya dah jelaskan banyak kali bahawa berkaitan dengan silibus ini, kita memang sedang meneliti silibus-silibus tersebut. Sebab itu saya nasihatkan khususnya kepada ahli-ahli politik di luar sana. Ahli-ahli politik di luar sana, my sincere advice. Apabila kita bercakap tentang pendidikan, ini khusus untuk ahli politik, ya, sebab saya nampak ada yang cuba nak mempolitikkan silibus. Bila kita bercakap tentang pendidikan, we talk from our heart. Kita bercakap dalam hati dengan penuh kejujuran. Dan silibus ini seperti mana saya cakap, dibina pada tahun 2017 lagi.
It's not new. Dan apa pendekatan yang kita ambil sekarang adalah untuk menyusun semula. Sebab itu kita banyak turun ke bawah. Saya sendiri banyak turun ke bawah menjelaskan tentang pendekatan kita berkaitan dengan penyusunan silibus ini. Kita ambil pandangan semua pihak. To the extent that ada yang beri pandangan bahawa apabila sebagai contoh ya, Undi 18 kenapa tak ada dalam silibus. Jadi pandangan-pandangan ini kita ambil kira, ada yang kata silibus matematik terlalu sukar. Kita ambil kira pandangan kerana kita dalam proses review silibus ini. Sebab itu saya mohon jasa baik media dan semua pihak di luar sana bercakap, berbincang perkara ini supaya kita dapat membentuk satu silibus yang jauh lebih baik. As I said, ini bukan baru daripada 2017. Nak sampai 2017, perbincangan itu dah bertahun berlaku. Ya. 2016 dah ada, sehingga keluar di SKP dia, sehingga keluar textbook dia 2017. Sebab itu jangan ada pihak, ya, khususnya ahli politik dekat pilihan raya ini nak politikkan silibus. No, there's no point to do that. Let's be honest to ourselves, apa yang terbaik kami di Kementerian Pendidikan more than happy to do that. Ya, sebab itu kita kata kita bersedia untuk buat yang terbaik. Jadi saya rasa walaupun dah banyak kali saya jelaskan, mungkin saya nak kena keluar TV lebih kerap lagi memohon jasa baik saudara-saudari. Kalau tengok komen saya atau penjelasan saya tentang silibus ini, dah lama. Dah lama kita dah jelaskan bahawa kita tengah review silibus ini. Sebab itu kita menghargai pandangan semua pihak. Ya. Kita terbuka. Pendekatan kementerian, from day one, we are very open. Kita terbuka. In fact, bila saya turun ke bawah, dalam perjumpaan dengan guru-guru, beribu-ribu guru kita adakan perbincangan, kita buka kepada guru-guru untuk beri pandangan. Tidak ada sebarang halangan untuk mereka menyampaikan pandangan. Apa yang paling penting, apabila kita bercakap tentang dua perkara ini, kita semua inginkan yang terbaik untuk sistem pendidikan kita. Let's work together, insya Allah we're going to get there.